sesuatu yang baru memang harus dipelajari, harus dipahami dulu sebelum kita menggunakannya. Beneficial ownership adalah sesuatu yang sangat baru, apalagi VTube ini adalah yang pertama di dunia, maka kita harus mempelajarinya, memahaminya, sehingga kita tidak on gitu. Ya, kita masih cukup waktu untuk belajar. Ayo teman-teman, coba baca, memahami, dan nanti kita akan mendapati VTube kita ini menjadi satu perusahaan yang luar biasa ke depan. Dan ingat, VTube ini adalah Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Midhan Anis, di channel Sandikala. Apa kabar teman-teman siang ini? Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan ya, sehat dan luang waktu. Dan mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi solid ya, para VTuber semuanya ini. Kalau ada teman-teman yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, sembuh ya. Teman-teman, berita beberapa hari ini masih ada aja yang belum percaya ya teman-teman ya, bahwa suntikan dana yang begitu besar diberikan oleh investor yang namanya disebut dan tidak terkenal ya, membuat sebagian oleng, membuat sebagian orang oleng, meskipun media-media nasional sudah memberitakannya, bahkan media sekelas Tribun News ya, media Indonesia yang selalu memberitakan berita-berita yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Masih aja ada yang galau, ada yang belum percaya. Ya, seperti itulah. Karena memang teman-teman VTuber ini meskipun mengharapkan investor yang dulu disampaikan di VTube.co kapan, sudah sampai mana, tapi tidak mungkin, mungkin tidak membayangkan akan sebesar itu. Mungkin tidak membayangkan namanya begitu disebut, tiba-tiba kok bukan perusahaan terkenal ya, kok bukan perusahaan asing yang menggurita ya. Pasti kan seperti itu mereka, teman-teman ini pada membayangkan, mungkin mereka membayangkan Tencent atau membayangkan apa ya, Alibaba mungkin ya, atau wis Jack Ma, wis pokoknya bayangkan yang banyak dikenal. Padahal ada kekuatan modal yang teman-teman tentu tidak pernah mengenal. Karena dunia ini luas, jangan mengira dunia ini selebar daun kelor. Jangan mengira dunia ini hanya sempit. Dunia ini begitu luas, nampak sempit karena ada internet, gitu aja kan. Nampak sempit karena ada teknologi informasi. Tapi di luar sana tidak semuanya di cover, ditutup, di apa, akses oleh teknologi informasi. Ternyata investor yang muncul
teman-teman VTuber yang begitu banyak, jutaan orang, belum ada satupun yang mengenal kan. Nah, inilah namanya dunia. Makanya jangan silau sama dunia. Oke teman-teman, meskipun banyak yang menganggap hoax, namanya nyatanya media nasional yang kredibel sekalipun memberitakannya. Berarti bukan hoax. Mereka tahu. Orang menganggap hoax karena enggak tahu aja. Ya kan? Kalau Anda tahu, seandainya Anda tahu, Anda tidak akan menganggap sebagai hoax. Oke, teman-teman, itu sekedar intermezzo aja. Saya sudah men-screenshot komen-komen di konten saya sebelumnya yang ada kuisnya. Dan saya akan mengkaji setiap jawaban, akan saya umumkan. Artinya, sejak saya screenshot ini barusan tadi, maka komen yang menjawab setelah itu sudah tidak masuk ke gerbong screenshot yang sudah saya simpan. Jadi mohon maaf teman-teman yang telat menjawab, nanti kita akan upayakan untuk ada kuis di lain waktu. Yang akan kita seleksi adalah teman-teman yang sudah screenshot sampai sudah komen sampai saya screenshot habis Jumatan ini tadi ya. Jadi setelah pulang Jumatan saya lihat komen, saya screenshot, saya simpan, lalu saya membuat konten. Sekarang ini jam 1 teman-teman ya. Jam 1 siang hari Jumat ya. Oke. Nanti saya akan komen di komen yang saya pilih. Saya memilih komen nanti adalah komen yang menunjukkan bahwa komentatornya mengerti. Mengerti apa maksudnya? Karena begini, kalau kita tes ya, kalau tes tertulis itu kita bisa aja nyontek. Apa yang ada di dalam teks, ada apa yang ada di dalam buku, apa yang ada di Google, kita bisa copy paste. Tapi apakah kita paham? Nah, supaya menunjukkan kita paham, mesti dijelaskan yang kita kutip itu apa maksudnya. Nah, makanya kemarin saya bilang silakan dijelasin sedetail mungkin, sebaik mungkin, supaya saya mengerti bahwa Anda paham. Karena tujuan saya membuat kuis ini supaya Anda membaca, Anda memahami apa itu BO, fungsinya, latar belakangnya, kemudian untuk apa ada BO, kemudian apa manfaatnya bagi VTube, keuntungan maksud saya, keuntungan bagi VTube kalau investornya disebut sebagai BO atau beneficial ownership ini. Oke ya, seperti itu aturannya dan saya akan mengumumkan. Saya belum memilih waktunya, apakah malam ini atau besok atau setelah besok, saya tetap akan mengumumkan. Mohon nanti teman-teman yang sudah saya komen WA saya ya. WA saya akan bukukan supaya tidak lupa, karena kita akan memberikan VIP setelah VTube on kan, jadi takut lupa kita akan catat siapa namanya, nomornya, nomor teleponnya gitu. Oke teman-teman, seperti itu. Nah, sekarang ini saya ingin menjelaskan sebenarnya BO itu apa. Jadi teman-teman kalau sudah membaca ya pasti akan tahu beberapa hal, tapi intinya beneficial ownership adalah satu skema di mana seseorang yang disebut sebagai beneficial owner, dia memiliki modal yang ditempatkan di sebuah korporasi, menyebabkan dirinya
menjadi pemilik yang sebenarnya dari korporasi itu. Contoh, kalau saya adalah seorang pemilik korporasi, saya punya PT Abirama misalnya ya, Abirama Sandikala atau PT Sandikala dah. PT Sandikala, modal saya mungkin katakanlah 100 miliar. Lalu saya membutuhkan suntikan dana 1 triliun misalnya. Maka kemudian ada seorang pendana yang menggunakan dananya, dana itu clear dan clean, bukan hasil dari money laundry. Mengapa? Karena BO ini sudah terverifikasi secara dunia, financial dunia yang digawangi oleh G20 ya. Munculnya perpres, ingat, munculnya perpres nomor 13 tahun 2018 di 20 negara yang tergabung di dalam The Group of 20 atau G20 itu karena tujuannya ingin memberantas dan mencegah praktek-praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berarti BO-BO yang sudah terverifikasi di dalam lingkup 20 negara yang tergabung di dalam G20, berarti secara otomatis itu pasti bukan hasil pencucian uang. Nah, ler-lernya begitu ya. Ler-ler apa ya? Hubungan-hubungannya seperti itu. Ini hubungan global ya, hubungan-hubungan secara global, bukan secara terperinci ya. Terperinci ada banyak runtutan, tapi ini supaya teman-teman mengerti saja dulu. Secara global seperti itu. Aturan dibuat supaya apa? Supaya hanya uang-uang yang sah, clear and clean saja yang berputar untuk menggerakkan ekonomi dunia ini. Oke, itu yang pertama. Kemudian tiba-tiba ada seorang beneficial owner, kalau prosesnya disebut beneficial ownership, skemanya, sistemnya disebut beneficial ownership, ada ship ya, menunjukkan itu noun ya. Tapi orangnya menunjukkan apa kalau ship itu, nanti dicek di bahasa Inggris ya, di pelajaran bahasa Inggris ya. Grammar apa itu ownership. Nah, ownership itu kepemilikan. Jadi apa itu? Noun ya. Kemudian ada beneficial owner. Nah, owner orangnya. Nah, kalau di VTUB ini investornya disebut sebagai beneficial owner, maka dia adalah pemilik yang sebenarnya. Itu akan memberi dampak yang positif kepada korporasi, kepada VTUB, bahwa perusahaan ini yang sudah mendeklar bahwa pemiliknya adalah BO ini verified, maka perusahaan yang sudah mendeklar sesuai Perpres nomor 13 2018 sudah mendeklar BO-nya, dia akan terbebas dari pidana apa itu pencucian uang. Dia pasti terbebas karena dana yang masuk dan digunakan sudah clear and clean gitu ya. Dan tentu perusahaan itu, korporasi itu tidak terlibat di dalam pendanaan terorisme. Kalau sebuah perusahaan sudah clear and clean,
dia tidak akan menemui masalah-masalah di kemudian hari. Masalah yang terkait dengan TPPU dan terorisme. Nah, penting ya ini ya. Ini teman-teman penting mengetahui ini karena peraturan financial ke depan nanti akan jauh lebih ketat terkait dengan dua hal ini. Dan ini diatur oleh seluruh dunia. Memang dulunya Indonesia ini tidak mengakui adanya kepemilikan beneficial, tapi dengan masuknya perpres dan dengan keluarnya perpres karena Indonesia tergabung di dalam G20, maka otomatis itu masuk ke dalam ranah hukum umum di dalam Indonesia, di negara kita. Oke, itu yang kedua ya. Keuntungan sebuah korporasi yang mendeklar beneficial ownership-nya. Oke. Kemudian beneficial ownership ini mengeluarkan uang fitup hutang atau dikasih. Nah, investasi itu berbeda dengan hutang, berbeda dengan dikasih ya. Dikasih nggak mungkin uang sebanyak itu dikasih. Oke. Karena judulnya sudah jelas investasi, maka otomatis kita sudah bisa membedakan itu dari loan. Loan itu utang ya. Mengapa kita menjadi bangga bahwa ini investasi bukan hutang? Karena kalau hutang, maka perusahaan harus mengembalikan hutang itu. Otomatis ada muncul di dalam biaya kan, hutang kan, di dalam ada interest kan, ada interest yang otomatis nanti di dalam neraca itu masuk ke dalam pengembalian ini ada ukuran-ukuran tertentu yang itu harus masuk ke dalam biaya. Dan bisa dibayangkan kalau sebuah perusahaan pemula seperti Fitup berhutang sebanyak itu, Anda tentu bertanya dulu, secara umum hutang itu tidak akan lebih besar dari aset yang diagunkan ya. Kita tentu tahu ya, agunan itu nilainya 130% dari hutang yang diambil dari perbankan. Nah, tapi ini Fitup kan nggak ada nilai sebanyak itu untuk diagunkan. Nah, maka sudah jelas ini adalah investasi, bukan hutang. Artinya tidak ada beban. Nah ini, beban interest yang harus dibayarkan oleh Fitup kepada investor. Nah, terus investor dapat apa? Namanya investor, tentu kita harus paham bahwa nanti pasti ada hitung-hitungan. Investor itu membeli saham, kemudian dapat berapa persen, itulah hasil dari dia. Hasilnya berapa persen, nah itu tergantung negosiasi antara pemilik dana dengan manajemen. Saya kira itu sudah tidak perlu diperdebatkan karena di dalam media online itu sudah disebutkan bahwa Joy Anwar, sang beneficial ownership, dia sudah bersepakat dengan manajemen. Jadi kita nggak usah pikir seperti apa kesepakatannya, itu bukan ranah kita. Tapi saya jelaskan seperti itu supaya teman-teman tahu bahwa dengan investasi ini Fitup tidak dibebani hutang, tapi hanya tinggal nanti reviewnya, revenue-nya akan diproses sampai labanya berapa, nanti dibagikan. Itu aja. Oke. Apakah pencairannya harus ke bank?
Lah kalau ke bank itu apakah pasti disetujui? Nah, ini yang teman-teman harus tahu. Kalau kita hutang ke bank, kita mengajukan kredit ke bank, bisa disetujui, bisa tidak. Tapi karena uang di bank yang akan dipakai untuk mendanai berinvestasi ini adalah uang milik sang beneficial ownership, sang owner, yang sang beneficial owner ya, maka ya bank sudah pasti menyetujui. Seperti Anda ngambil uang Anda di bank, masa ditahan? Nggak mungkin. Nah itu, apakah ini aman? Nah tadi sudah saya sampaikan bahwa karena BO ini berarti clean and clear dari tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme, maka jelas skema investasi model seperti ini sangat aman. Teman-teman, seperti itulah mengapa kita kemudian bergelora, bahagia, senang bukan mawin, senang bukan main, bahwa Fitup sebagai sebuah korporasi perusahaan yang baru, startup yang masih baru banget, setahun belum ada operasinya ya, selama beroperasi nggak nyampe setahun kan, cuma 10 bulan ya atau 9 bulan ya, artinya ini perusahaan startup yang sangat baru, tapi sudah bisa mendapatkan suntikan dana sebesar itu. Ini luar biasa. Kalau teman-teman baca-baca, belum pernah ada yang seperti ini. Itulah kenapa kita patut berbangga sebagai VTuber dan sebagai bangsa Indonesia. Kenapa? Karena VTuber milik Indonesia. Selamat siang, sampai jumpa.